Apanya? Pak De mau kemana? Jalan-jalan. Kok enggak ngajak Bu Deli? Ngono kuwi dolan dhewe. Ya Allah. Jabang bayi. Nganggo telo ning utel. Lungo Pak Dene, jadi gimana ini? Mas. Yo. Ngapain kamu? Cuci motor. Motornya dicuci memang kenapa? Pernah mandi. Oh, jadi kalau enggak pernah mandi terus dicuci. Itu badannya kok bannya kok diputer-puter memang kenapa itu? Jadi enak. Oh, jadi ban juga harus disikat. Lah giginya Mas itu disikat enggak? Ya. Giginya Mas itu juga disikat enggak? Wong Bu Deli sering cerita bilangnya anaknya enggak pernah gosok gigi. Betul kah itu, Mas? Enggak lah. Memang kalau nyuci di rumah lebih bersih kah, Mas? Lebih hemat juga. Lebih hemat? Memang kalau nyuci di luar berapa harganya? Tergantung jenis motornya. Kalau begini 25 lah. Oh, ada tarifnya ya, Mas? Iya. Jadi lihat motornya baru tak ada harganya. Kalau motornya sampean itu sampai berapa bilangnya? 25 kan? 25? Nah, nanti tak cucikan saja yuk masnya, bayar saya mau enggak? Nah, 25 lumayan ya, Mas? Bisa buat anu labir. Itu kalau nyuci begitu nanti motornya Pak D itu dicucikan sekalian enggak? Kalau sempat. Kok pakai sempat segala? Memang masnya kerja di mana sih? Kok malah ketawa ditanya? Dia di kafe. Oh, di kafe. Kafe itu kan kopi, Mas. Itu bahasa Inggris. Kafe, tempat ngobrol. Tempat ngobrol? Resto. Oh, resto. Jadi resto itu tempatnya ngobrol. Enggak usah beli, enggak apa-apa kan, Mas, di sana? Enggak lah, harus beli lah. Oh, harus beli. Terus masnya kalau kerja di sana dikasih makan atau disuruh beli? Puasnya di situ, bebas. Oh, bebas. Jadi kalau pas tamu makan ikut makan di sampingnya gitu kan, Mas? Di samping tamu tuh juga boleh, Mas? Di dapur. Oh, di dapur. Jadi kalau di dapur pas orang masak begitu terus teko ngambil sayurnya di kompor gitu ya, Mas? Ya. Itu enggak bayar ya, Mas? Enggak, gratis. Oh, gratis. Kalau begitu besok saya ikut. No, mau makan. Nanti saya tak bilang Bu Deli, saya Bu Deli sementara saya enggak nyoteng dulu, saya mau ikut anaknya Bu Deli di kafe biar bisa dapat makan gratis. Bungkus aja. Bungkus kan nanti dikira nyuri, Mas. Kalau ada sisa banyak. Oh, sisa. Jadi makan sisa-sisa begitu, Mas? Enggak lah. Kadang ada yang baru juga. Ada yang baru. Lah kalau pas penjual pembelinya makannya enggak habis itu terus dimakan
sama emasnya atau dibuang atau dibagaimana kan? Kalau masih kayak belum disentuh ya dimakan. Kalau sudah kayak sedikit buang, kasih makanan anjing atau kucing. Oh, jadi kasih makanan. Besok anu aja mas, kalau mau, oh nanti berangkat jam berapa? Ini hari ini libur atau kerja? Kerjanya. Nanti bawa bawa tas kresek saja mas, kalau sisa. Itu Bu Deli kan banyak kucingnya. Lu kenapa kan bilangnya di sana pun dikasih makan anjing, dikasih makan kucing. Wong tinggal taruh tas kresek terus bilang sama bosnya mas itu, bos ini mau saya bawa pulang, mau dikasihkan kucingnya Bu Deli gitu. Itu kok disikat terus kenapa mas? Memang giginya putih kuning gak? Ada tanahnya kuning. Oh jigong ya mas ya? Oh jigong. Itu memang kalau dicuci sudah bersih itu terus nampak keren gitu ya mas ya? Nampak keren, nampak bersih. Kenapa masnya kok suka kerja di sana sih? Ya? Kok kenapa kok suka kerja di sana yang dibilang restoran kan? Ya enggak apa-apa. Cari-cari pengalaman. Memang Bu Deli sama Pak Den enggak marah. Ya kalau masih positif enggak apa-apa. Oh, positif. Kalau positif itu kan hamil tuh, Mas. Ini kayak enggak terlalu. Masnya tinggal di sini sudah lama. Sudah dong. Itu bilangnya Bu Deli itu bukan ibunya mas, itu jahat enggak? Ayo. Enggak. Kita kasih tahu sama Bu Deli kalau bilang. Kok ketawa terus? Memang saya lucu kan mas? Enggak kan? Itu digosok bawahnya pun nanti kotor lagi loh mas. Ya kan saya inti-intinya. Oh intinya. Intinya inti ya mas ya. Ahlinya ahli. Oh, ahlinya ahli kan sudah ada yang punya. Itu kok kaosnya tulisannya XIPA 2 itu apa itu mas? Kelas punya dulu. Kelas IPA. Itu kelas IPA. Ini kok kelas IPA malah cucinya montor. IPA kan biasanya jadi dokter. Ah masnya ini gak asik kalau di interview. Gak kayak Pak D, gak jawab. Jawabnya begitu, jadi interviewnya hari ini mosok saya saja yang ngomong terus. Pesan-pesan bisa ndak mas buat pemeriksa? Wadah ketawa terus kok. Itu airnya ngalirnya dari mana mas? Kok bisa dari selang keluar air? Dari air pump. Oh air pump. Berarti ndak usah ngangsu ya mas? Iya. Itu yang bayar siapa? Bayar ya Pak D. Oh Pak D yang bayar. Wow. Oh jadi Pak D bayari air. Kok terus rumahnya nanti jadi banjir itu? Ya. Rumahnya banjir kalau disiram terus. Nanti tak kuras. Oh dikuras. Ya wis lah mas, gitu saja wong kalau di shooting sama saya ndak bisa ngomong apa-apa, ra koyok Pak D. Wis ya mas. Yo.